Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'd. Hadirin sahabat IKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Seorang sahabat. Jika kita mempunyai sahabat hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat yang cerdas, yang amanah, yang mempunyai ide-ide yang cemerlang, yang mana ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai cobaan, ujian dan lain sebagainya, sahabat kita ini selalu siap mendengarkan kita. Sejam, dua jam, tiga jam, dia selalu siap mempunyai waktu untuk mendengarkan kita kapanpun kita butuh. Jam berapapun kita ketok rumah dia untuk menyampaikan curhat mengenai masalah kita, dia siap. Bahkan lebihnya lagi, dia ini orangnya amanah. Dia tidak akan pernah menceritakan masalah kita kepada orang lain. Dan plusnya lagi, dia selalu mempunyai ide-ide yang brilian. Dia selalu mengetahui, selalu memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik untuk masalah-masalah kita. Ini merupakan hal yang kecil, hal yang biasa hadirin. Ada hal yang lebih besar dan lebih luar biasa lagi. Apa itu? Kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta siap menerima doa-doa kita, siap menerima masalah-masalah kita kapanpun kita butuh hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah hotline. Kalau dalam jaringan seluler istilahnya hotline. Yang mana dengan hotline ini, dengan nomor khusus ini, kita dapat langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Tanpa punya operator, tanpa harus ada pulsa, tanpa harus ada kuota, kita bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Apa nama hotline ini hadirin yang dimuliakan Allah? Hotline ini namanya adalah doa. Jamaah IKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa ini kita dapat merubah takdir kita yang sebelumnya kita seperti ini. Maka dengan berdoa, jika Allah menghendaki, maka takdir kita yang tadinya seperti ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa ini pula Allah Subhanahu wa taala dapat mengabulkan, dapat mendengar, dapat menjawab doa-doa kita tersebut. Karena mengapa? Kalau misalnya kita sakit hadirin, yang menciptakan kita Allah. Yang menciptakan sakit Allah. Dan yang dapat mengangkat penyakit tersebut juga Allah. Ketika kita mempunyai musibah, yang menciptakan kita Allah. Yang memberikan kita musibah Allah. Yang dapat mengangkat musibah tersebut juga Allah. Bahkan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan nikmat itu tersebut Allah, dan yang dapat mempertahankan nikmat tersebut juga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, tak perlu kita pakai pulsa, tak perlu kita pakai kuota, Allah Subhanahu wa taala siap mendengar apapun kita butuh. Hanya cukup mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, langsung kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar semua cerita, semua masalah kita, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah tersebut min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka hadirin yang dimuliakan Allah. Ya Allah yang Maha pemberi rezeki, jika hamba kurang, berikanlah rezeki kepada hamba ya Allah. Ya Allah yang Maha kaya, apabila hamba miskin, kayakanlah hamba ya Allah. Ya Allah yang Maha mengangkat penyakit, jika hamba sakit, angkatlah penyakit hamba ya Allah. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tertulis di Asmaul Husna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala mendengar kita selaku hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat-sangat indah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Tetapi Allah sengaja memperlambat pengabulan ijabahnya doa tersebut. Karena mengapa hadirin? Kalau misalnya kita sakit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta diangkat penyakit kita, maka detik itu juga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit kita hadirin yang dimuliakan Allah. Yakinkah kita setelah kita sembuh detik itu juga kita akan berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala?
saya rasa tidak hadirin IPTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya mengapa Allah Subhanahu wa taala menunda terkabulnya doa kita ini tadi hadirin, supaya apa? Supaya kita selalu beribadah, karena doa ini merupakan ibadah. Sehari belum dikabulkan, maka kita akan terus berdoa di hari-hari berikutnya. Seminggu kita berdoa kepada Allah, sebulan, setahun, bahkan kalau dia sakit tadi sampai dia meninggal, istiqomah dia dengan doanya tadi, terus dia berdoa tanpa mengeluh sedikit pun, maka bukan berarti Allah tak kabulkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan, tapi Allah kabulkan dengan cara yang lain doa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa dari salah seorang di antara kita hamba Allah ini pasti dikabulkan, tapi dengan tiga tahap. Yang pertama, bisa jadi Allah langsung kabulkan di dunia, atau Allah angkat musibah kita, atau yang ketiga, doa-doa yang kita haturkan kepada Allah di muka bumi ini, Allah gantikan menjadi pahala-pahala bergunung-gunung yang nanti akan kita panen ketika di hari akhir hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya nanti di hari akhir ada beberapa orang yang akan didatangkan kepadanya pahala yang bergunung-gunung, pahala yang bertingkat-tingkat bahkan berlipat-lipat. Mereka bertanya-tanya, dari mana pahala sebanyak ini dapat? Dari mana aku dapatkan pahala sebanyak ini? Amalan apa yang telah aku lakukan sehingga aku mendapatkan pahala yang begitu banyak ini? Mereka bertanya kepada malaikat. Maka para malaikat menjawab, wahai hamba Allah, sesungguhnya pahala yang bergunung-gunung ini adalah doa-doa kalian yang kalian haturkan kepada Allah dan belum kalian dapatkan ijabahnya ketika kalian hidup di dunia. Maka Allah gantikan dengan pahala yang berlipat-lipat dan kalian tuai sekarang ketika di hari akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha mendengar doa-doa kita hadirin IKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Tidak kita dapatkan ijabahnya di dunia, bisa jadi kita dapatkan ijabahnya nanti di akhirat sana. Sahabat IKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, doa ini ketika kita berdoa, kita juga harus melihat tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa adab-adab yang diajarkan Rasul. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, seraya kita mengangkat tangan kita, kita hadapkan wajah kita ke tangan kita, ke tangan kita hadirin yang dimuliakan Allah. Karena mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita semua hayyun karim, maha pemalu lagi maha mulia. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah Subhanahu wa taala malu dari hambanya ketika hambanya mengangkat tangan meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka kembali dengan membawa tangan kosong. Maka Allah tidak ingin hambanya yang meminta, yang berdoa kepadanya, dia kembali dengan tangan kosong hadirin. Makanya ketika kita berdoa, janganlah kita malas-malas untuk mengangkat tangan kita. Kita angkat tangan kita, kita lirihkan suara kita, kita minta sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, yaitu hendaklah kita melirihkan suara kita dan tidak berlebih-lebihan, tidak mengeraskan suara kita ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru'a, dengan rendah diri, wa khufya, dan merendahkan suara kita. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ketika kita meminta kepada orang yang dermawan saja hadirin IPTV yang dimuliakan Allah, maka pasti kita meminta dengan suara yang lirih, suara dengan mendiri yang merendahkan hati kita, merendahkan diri kita kepada orang tersebut, supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, supaya orang tersebut mau memberikan sedekahnya, memberikan kepada kita
apalagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Hendaklah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kita dan merendahkan suara kita atau melirihkan suara kita. Adab yang selanjutnya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, yaitu kita memantapkan hati kita ketika kita berdoa kepada Allah. Kita berkeyakinan penuh untuk dikabulkan bahwa doa kita tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta." Jangan pernah kita berkata kepada Allah ketika kita berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jika Engkau mau. Ya Allah, berikanlah aku rahmat jika Engkau berkehendak." Jangan, hadirin yang dimuliakan Allah. Apa kata Rasul? Liya'zimal mas'alah, untuk menyampaikan apa kebutuhan kita, apa yang kita inginkan. Fa'innahu la mukriyahalahu, karena tidak ada yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian jangan tergesa-gesa ketika kita berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu li ahadikum malam ya'jal." Akan dikabulkan doa di antara kita selama kita tidak tergesa-gesa. Baik tergesa-gesa ketika berdoa maupun tergesa-gesa kita meminta jawabannya. Yakinlah dan percaya ketika kita berdoa, Allah Maha mendengar. Allah mengijabah doa kita tersebut. Tidak dapat kita dapatkan ijabahnya di dunia, berarti akan kita tuai dalam bentuk pahala di akhirat nanti. Maka jangan kita tergesa-gesa. Janganlah kita mengatakan di lanjutan hadis ini, orang yang tergesa-gesa ini berkata, "Yaqulu da'awtu falam yustajabli." Mereka berkata, "Aku telah berdoa meminta kepada Allah tetapi belum dikabulkan." Janganlah kita mengatakan hal ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau mengatakan tidak dikabulkan sama sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah ikhtiar yang dimuliakan Allah. Adab yang selanjutnya yaitu sebelum berdoa, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang baik, dengan nama-nama Allah yang mulia. Dan kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa tsana'i alaihi thumma liyusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'du bima syaa." Jika salah seorang di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang bagus. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad, "Tsumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian berselawat kepada Nabi, "Tsumma liyad'u ba'du bima syaa." Kemudian barulah kita berdoa meminta apapun yang kita kehendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para salafus saleh, hadirin yang dimuliakan Allah, mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh zaman dahulu, mereka berdoa di tengah malam dalam sujudnya, "Ya Allah, zat yang mengizinkan hamba untuk meletakkan kening hamba di tanah. Ya Allah, zat yang mengizinkan hamba untuk menghirup udara-udara segar supaya hamba dapat hidup di muka bumi ini. Ya Allah, zat yang mengizinkan hamba untuk mengeluarkan kata-kata ini. Ya Allah, zat yang memberikan hamba waktu, kesempatan untuk berdoa kepadanya. Maka kabulkanlah doa hambamu ini, ya Allah." Kita harus memuji, hadirin, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan ini doa kita akan capai tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya adab yang selanjutnya, kita juga harus memperhatikan makanan kita, minuman kita, pakaian kita, semuanya harus dari hal yang halal-halal. Makanan kita harus halal, minuman kita halal, pakaian kita halal, kita diberi makan dari yang halal-halal, dan kita menafkahi keluarga kita juga dari hal yang halal-halal. Bayangkan, kalau misalnya makanan kita haram, minuman kita beli dari yang haram-haram, pakaian kita hasil dari haram-haram, kita menafkahi keluarga dari yang haram-haram, kemudian kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kabulkanlah, ya Allah, kabulkanlah." Apakah akan dikabulkan, hadirin? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita jika kita tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Apa kata Allah?
falyastajibuli wal yu'minuni. Kalau mau dikabulkan doa itu, maka hendaklah dia mengerjakan apa yang aku perintahkan dan beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adab yang selanjutnya yaitu ketika kita berdoa, hendaklah kita berdoa pada waktu yang mustajab. Banyak waktu yang mustajab ini, hadirin sahabat IQ yang dimuliakan Allah. Di antaranya, di antara azan dan iqamah, di sore hari Jumat, ketika sujud, di sepertiga malam terakhir, bahkan keadaan kita sekarang ini, yaitu dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, talasatun la turaddu da'watuhum, ada tiga yang mana doa mereka ini tidak akan ditolak oleh Allah. Apa saja? Al-imamu al-adil, doa imam yang adil. Yang kedua, wasso'imu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Kita, ketika kita berbuka, kita berdoa kepada Allah, Allah mendengar, Allah akan mengijabahnya. Yang ketiga, yaitu wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari tausiah saya pada kesempatan kali ini, janganlah kita malas-malas, janganlah kita jemu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita bosan meminta kepada Allah. Jika belum dikabulkan kemarin kita berdoa, berdoa lagi hari ini. Belum dikabulkan juga, berdoa lagi besok. Seminggu belum dikabulkan, sebulan, setahun, niscaya doa kita ini, hadirin, jika tidak kita terima ijabahnya di muka bumi, maka akan kita tuai dalam bentuk pahala yang bergunung-gunung untuk ketinggian derajat kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, wahai Muhammad, kalau misalnya hamba-Ku ada bertanya mengenai diriku, fa inni qarib, katakan kalau aku ini dekat dengan mereka, wahai Muhammad. Bahkan kata Rasul, saking dekatnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Ujibu da'wat tada'i idza da'ani, kata Allah, saya akan menjawab doa-doa dari hamba-Ku dengan syarat kalau mereka mau berdoa kepada-Ku. Tapi sayangnya, hadirin, di zaman sekarang ini banyak orang setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi naik motor pulang ke rumah. Tidak lagi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita membiasakan diri kita dengan hal ini. Biasakanlah diri kita dengan berdoa dulu kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Tidak ada ruginya, hadirin yang dimuliakan Allah. Doa itu ibadah. Ibadah itu kita kerjakan pasti mendapat pahala. Tidak kita dapatkan ijabahnya di dunia doa tadi, maka pahalanya akan kita dapatkan di akhirat nanti dalam bentuk gunung-gunung. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, subscribe dan komen channel IQTV ini, hadirin. Karena insyaallah kita akan konsisten untuk terus memberikan video-video ceramah setiap harinya. Tidak bisa kita keluar rumah, maka di rumah saja bisa kita berdakwah, bisa kita menambah ilmu. Hanya ini dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.